Halo guys, welcome back Maniac Racing Indonesia. Saya hari ini lagi ada di bengkel AP87 Frame Yogyakarta. Saya tuh lagi pengen lihat nih, seperti apa sih rangka Galvalo milik Barbara Speed. Dengar-dengar Barbara Speed itu disupport oleh AP87 Frame Yogyakarta buat rangka Galvalumnya. Nah, penasaran nih bentuknya seperti apa sih? Ya kan guys, mungkin sobat-sobat Maniac Racing pada penasaran ya guys ya. Ini AP87, selamat datang di Maniac Racing dulu. Nah guys, jadi seperti ini penampakan rangka Barbara Speed Galvalum by AP87 Frame Yogyakarta. Jadi kurang lebih seperti ini guys. Saya nanti akan ngobrol sama Mas Petruk soal rangka ini dan keistimewaannya apa sih? Apa sih yang membedakan rangka spesial buat Barbara Speed dan rangka sebelum-sebelumnya guys. Ikuti terus videonya guys. Saya sudah sama Mas Petruk selaku owner dari AP87 Frame Yogyakarta. Sebelumnya apa kabar nih? Baik, kabar baik. Kabar baik guys. Saya ini penasaran nih Bah, soal rangka Galvalum bikinan Mas Petruk nih yang dari AP87. Soalnya kan banyak beredar berita soal AP87 support Barbara Speed di tahun 2021 ini. Berarti kabar itu benar ya, Mbak? Iya, Mas. Ya, untuk kabar tersebut memang benar. Kita mensupport Barbara Speed, Abah Didin dan Mas Pitro. Karena Mas Didin itu untuk mesin hereknya itu memang spesial. Dan mati spesial itu dia punya spek dan engine-nya itu berbeda dengan yang lain. Dia selalu berinovasi. Nah, makanya dari situ Mas Didin meriset mesin, saya meriset rangka. Kita kolaborasi. Kolaborasi, ibarat lebih aja kolaborasi ya Mas. Betul, ya? Betul. Okay. Kita selalu kolaborasi dengan mekanik-mekanik yang ada. Sebelum kita sama Barbara aja, kita sama Mas Yusron, sama Mas Meletis, sama ya, sama Mas Bima juga. Nah ini kebetulan untuk Herek ini kan saya memang dengan Barbara itu karena ya itu spek mesinnya yang berbeda sendiri daripada yang lain gitu. Makanya kita kolaborasi saja, semoga membuat hasil yang maksimal. Amin. Jadi seperti itu guys. Nah kalau boleh tahu mah keistimewaan dari rangka Galvalum mirip Barbara Speed ini itu seperti apa sih ini Mas? Untuk rangka Galvalum Barbara ini memang spesial. Kita sudutnya sudah berbeda, Mas. Kita lihat guys. Sudut antara komstir sama jok itu berbeda dengan yang lain. Terus sudut pangkon buat joknya pun kita lebih panjang. Lebih panjang. Swing armnya pun kita lebih panjang. Dan yang utama kita derajat mesin. Derajat mesinnya, Mas. Nah, ya, ini request-nya Abah Didin itu. Dia mesinnya up, derek spesial, pokoknya dia dia udah menghitung semua, dihitung stroke-nya berapa, pistonnya berapa, terus dia puter kerekasnya diangkat jam berapa, nah itu saya maksimalkan dengan rangka posisinya seperti ini. Oh jadi kurang lebih nanti seperti ini ya, ya, ya Mas ya? Otomatis paling berbeda, soalnya kalau saya buat rangka untuk herek yang lainnya pun pasti berbeda. Soalnya mereka punya spek mesin masing-masing. Makanya kan dari AP87 ini kita membuat rangka itu by request itu makanya itu kita selalu ada kontak langsung dengan mekanik dan pembalap. Seperti itu Mas, jadi hasilnya maksimal. Okay. Jadi seperti itu guys, keistimewaan dari rangka Galvalum milik Barbara Speed by AP87 Frame Yogyakarta. Jadi benar-benar disesuaiin ya, ya Mas ya. Iya. Dari mekaniknya, dari posisi pembalapnya juga nyamannya di mana gitu ya Mas. Betul. Ya. Soalnya memang pengalaman saya di situ dulu saya sebagai pembalap pun saya rewel untuk rangka, makanya saya
potong-potong sendiri. Saya benerin sendiri ya, hasilnya ya maksimal. Berarti bikin rangka ini benar-benar sesuai dari pengalaman ya, ya Mas. Pengalaman dan itu hitungan dari mekanik kalau mesin. Kita memang kalau mesin sudah maksimal, tapi posisi mesin itu di rangka juga kurang pas, hasilnya juga kurang maksimal juga. Makanya kalau mesinnya udah maksimal, nanti untuk penataan di rangka pun mesin posisinya harus seperti itu juga. Jadi kita tetap semua penuh dengan perhitungan. Kalau asal bikin rangka semua juga bisa Mas. Iya. Pasti. Semua orang bisa bikin rangka. Semua orang bisa bikin rangka, cuman perhitungannya kan masing-masing seperti itu. Ah, yang akuratnya apa yang ya? Iya, betul. Oke, jadi seperti itu guys, jawaban dari Mas Petruk soal keistimewaan rangka Galvalo milik Barbara Speed. Oke guys, terima kasih nih Mas Petruk ya, sudah luangin waktu ngobrol dengan bahas sedikit soal rangka Galvalo milik Barbara Speed. Baik, terima kasih. Baik. Sukses terus buat AP87 Frame Yogyakarta. Amin. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dukung terus channel Maniac Racing Indonesia dengan cara like, comment, and subscribe. Tinggalkan komen kalian di bawah ini guys. Request siapa, komen di bawah. Tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.